Norin tunjuk dengan senang je memberikan sokongan. Yang paling tak boleh belah yang tak nak zoom pun Norin tadi. Dia siap tunjuk yang dia tengah search kat Google. Itu je. Tak, sekurang-kurangnya telah keluarlah gambar kan. Kalau keluar gambar limau tadi, ini akan menjadi satu persoalan dekat situ tadi. Boleh je sebenarnya. Tak salah. Salah sikit je. Boleh diperbetulkan lagi. Ini best of five. Best of five. Sudah ada peluang lagi nanti. Ini percubaan. Best of five. Best of five. Sudah ada peluang lagi nanti. Ini percubaan yang pertama. Kalau ni saya suka tunjuk lama sikit. Tunjuk lama sikit. Yang belakang tu? Yang belakang ni nampak macam lagi seronok sebenarnya. Yang depan tu? Yang belakang, yang depan semua dah diberikan. Tak sangka eh. Ada artis K-pop pun datang kat sini sebentar tadi. Kalau tengok dekat RSGPS tadi, ada berapa ramai juga yang telah pun hadir untuk menyelesaikan masalah ini secepat yang mungkin untuk kita sama-sama saksikan. Mia ni bos. Mia ini bos, Kagura. Kagura ni bos. Wow. Cloud ni bos. Adakah ini pertanda di mana Kagura akan mendominasi ataupun mengganas game selepas ini? Jadi saya sedikit risau dekat sini. Saya lagi risau kalau ada Mia tu betul-betul. Aku dapat buff sebenarnya sebentar tadi. Sebab ada cosplay Kagura yang hadir. Sebenarnya cosplayer tu dah nampak daripada jauh dah. Tapi memang sangat-sangat cantik sebenarnya. Jadi again, kepada anda semua yang sedang menonton kami, sama ada dekat Facebook, TikTok, YouTube ataupun tonton, anda wajib mendapatkan tiket untuk datang, untuk hadirkan diri anda. Sebab banyak kejutan, banyak perkara yang anda dapat saksikan selain daripada perlawanan MSC dekat sini, supaya kita dapat meneruskan game kita sebentar tadi. Pastinya kita ingin melihat love ditunjukkan. Ini buff ni. Macam kenal lah. Saya rasa itu adalah rakan karib Min. Rakan karib. Kurungan pembuka, tutup kurungan. Okey. Rakan karib daripada Min. Tapi again, Tapi satu battle yang baik. Combo Wombo yang dicari. Tapi double kill untuk Iman sekarang is shut down. Double kill juga untuk Gary. Mencari yang seterusnya. Tapi Bond pula akan gugur. Akan hilangnya satu demi satu. Gary tinggal bersorangan. Satu lawan tiga. Bagaimana dia ingin melakukan pertahanan menentang dengan tiga orang pemain yang cukup-cukup kebal. Minion telah pun hadir. Satu wave yang cukup-cukup banyak. Minionnya bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Gary cuba untuk bertahan. Tapi mungkin inilah dia penamanya. Namun kill juga berjaya untuk memiliki. Killing spree Gary cuba untuk bertahan. Tapi Crystal akan dimusnahkan tempat dia. Gary masih lagi mampu untuk bertahan. Gary juga akan digerikan satu heavy spin. Gary akan ditumbangkan. Dan Crystal mungkin akan dijadikan sasaran. Tapi Man cuba untuk bertahan. Dan masih lagi ada di bending. Origin Bond masih lagi dalam permainan. Selagi hidup, selagi itu masih meneruskan perjuangan Origin Sport. Tak ingin mengalah walaupun nyawa kita hampir kecundang sebentar tadi. Namun begitu, sekali lagi, masih lagi Origin Sport kekal dalam situasi yang tidak begitu.